Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Muharif 7272. Hari ini saya lagi terima paket dari Tokopedia. Ini kita buka coba. Ini seorang untuk penghubung antara Mbak Abisal. Mbak Abisal kan grafik dengan dinamo. Fleksibel selang, fleksibel bor, tunar mini. Agak kelihatan matanya agak kabur. Mini grinder, Grinda Mini kosong. Sekarang kita akan buka, coba ini dibuka, nanti langsung dicoba saja menggunakan bor. Ini kunci apa ini? Ini barangnya. Oh, itu buat apa ya? Ini kayak semacam alor ya, alor speedometer gitu ya. Ini dapat bor, kemudian ini untuk mata bornya. Oke, kita coba untuk memasangkan ini dengan bor. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya ini sampai selesai. Jadi ini bornya. Dan kemarin saya juga sudah order ini bor, mata bor untuk grafir. Ada 1, 2, 3, 6, ada 6. Ada yang besar segini, sedang, kemudian ada lagi yang ini kecil-kecil 4. Muter nih. Ini diputar berarti sini muter. Oke. Yang ini masuk ke sini. Tidak ada tempat khusus, kita harus membuat, kita buat semacam tatakan gitu ya. Oke, sementara sampai di sini, nanti kita sambung dengan video yang lupa. Yang belum subscribe, subscribe channel saya, klik tombol like, share, komen, dan tanda lonceng. Ini tataan untuk mesin bor ya, nanti akan saya jelaskan. Untuk ini dari spon, ini hanya untuk tatakan saja karena di sini ada ruangan sehingga bornya goyang. Ini terpaksa dikasih tatakan seperti ini. Saya buat dari spon. Yang depan ini untuk penjepit. Penjepit ini ke sini ya. Kalau ini nanti masuk ke bor. Oke, ini saya buat dari pralon. Bisa dibuat dari apa saja, yang penting ini enggak lari. Ya kan? Untuk penahan saja. Ini saya potong, guys. Terpaksa saya potong karena kalau kepanjangan nanti nggak bisa masuk ke mulut bor. Sekarang kita coba untuk memasangkan ini. Jadi di sini ada ruangan, terpaksa ini harus diganjal. Ini sama. Ini masuknya ke sini. Kemudian kita masukkan ke penahan ini, baru dikencangkan. Ini fungsinya hanya biar bornya ini enggak lari. Itu bisa dikencangkan dengan menggunakan alatnya seperti ini. Oke, setelah ini kencang, nanti ini harus ditali, bornya ditali. Yang penting ini enggak lari ya.
Ini nanti saya tali pakai karet. Karet ban bekas. Grafirnya, pisau grafirnya kita pilih. Ini kuncinya untuk menahan mulut fleksibelnya. Nah, ini fleksibelnya nih. Kita kunci dulu, kemudian kita pasangkan untuk pisaunya. Sekarang kita bisa coba untuk menyalakan alat ini. Jadi seperti penampakannya. Kemudian kita coba untuk colokan ini dan kita tes. Coba memanfaatkan ini ban bekas yang nantinya sebagai penahan ya, penahan agar dinamo ini spurnya tidak lari. Darahnya sudah ini. Oke, sampai di sini tutorial pemakaian fleksibel untuk membuat nama pada alat dapur atau alat rumah tangga yang dibutuhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.